Media Lovers, kita mau membahas motor-motor yang ada di IMS. Saya jumpai ada di booth Honda Astra Motor yang telah menggunakan jok MBTEC. Pastinya semua motor itu sudah di custom. Mau tahu kayak apa joknya? Ikutin saya. Ini ada Honda PCX berwarna silver, kombinasi warna biru. Joknya telah menggunakan MBTEC. Bahannya dari Camaro dan Camaro Fiesta warna biru, warna hitam, warna abu-abunya. Terus tidak lupa di sandaran bokongnya di tengah itu dibuatkan bordir PCX, logo PCX, dan permukaannya dibuat seperti balak pangkat tentara. Pastinya konsep jok ini stylish ya, karena motor ini adalah PCX futuristik dimodifikasi dengan pengganti setang, memasang semacam GPS. Ada master remnya juga diganti dengan brake lever ganti, selang diganti, gripnya juga diganti, knalpot di custom modelnya, filter udara sebelah kiri juga sudah dimodifikasi, suspensinya juga di custom lebih tidur. Untuk depan piringannya juga sudah diganti dengan model yang polos seperti motor GP. Windshield juga diganti, cover lampu depan diberikan kondom fiberglass. Tampilannya memang lebih techno ya. Nah, ada satu lagi yang di dalam ini, Vario 150 berwarna putih, berkonsep futuristik lowrider. Ini memakai air suspension. Terlihat tabungnya ini bisa naik turun ya. Belakang juga karena lowrider dibikin suspensinya udara. Knalpot juga telah diganti. Spionnya pakai spion yang di tangan, jalu bilangnya anak sekarang. Nah, pamungkasnya adalah di joknya. Joknya dibuat menggunakan bahan MBTEC dari kombinasi MBTEC Riders dan Camaro. Semuanya berwarna hitam. Tidak lupa ada aksesorisnya berwarna putih di tengah-tengah ini di sandaran bokong ya. Untuk jahitan juga dipilih warna putih. Jadi motornya emang lebih bagus, tetap futuristik walaupun bergaya lowrider ala anak-anak Amerika. Kita masih ada satu lagi yang bergaya elegan di sebelah sana. Nah, kalau yang ini Vario, gayanya eksklusif sporty. Banyak memainkan aksen karbon di seputaran bodi ya. Daerah sini di deck. Kenapanya pakai punya CBR 250RR. Tile TD, spakbornya ya, itu ganti juga custom. Shockbreaker-nya pakai Ohlins. Filter udara juga custom. Kemudinya juga udah dimodifikasi. Spion juga ganti, grip-nya juga ganti model karbon. Oh ya, ini joknya juga udah dikasih MBTEC nih. Kombinasinya pakai big dot-nya Camaro, MBTEC Riders. Untuk motif, ini dibilangnya motifnya aeroplane nih. Di sini juga apa nih, jambulnya dibikin lebih besar untuk menahan laju pengendara saat ada pengereman mendadak. Oh ya, kita masih ada satu lagi nih Honda bergaya street tractor dari basisnya Honda CB 150. Nah, ini motor sport ini, dia gaya street tractor dikuatkan pada modifikasi kaki-kaki, sistem pengereman yang cukup baik. Tak lupa unsur karbonnya juga ada di beberapa bagian motor. Upgrade rem juga diperhatikan oleh Honda. Rangka tralisnya juga ini ditambahkan dengan crash bar. Footstep ganti. Rem belakang juga dikasih Brembo ya depan belakang. Bannya juga diganti pakai Bridgestone. Spakbord juga ganti dengan lampu sein LED. Body karbon, tak lupa joknya juga ikutan di karbon. Menggunakan MBTEC Riders kombinasi Camaro big dot warna hitam. Ini ada aksen MBTEC premium nih di sini nih, warna abu-abu.
kalau ngelihat ada cover joknya, kemungkinan ini belakangnya juga ada pakai MBTEC karena diteruskan cuman oleh buildernya ini ditutup supaya tidak kelihatan. Jadi berkesan single seater dan konsep street factor-nya dapat. Demikian liputan inspirasi jok-jok MBTEC yang ada di Honda di event IAAMS 2019. Sampai jumpa di lain waktu.